Merekrut PNS, insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan. Karena ada gap untuk sistem karir di dalam sistem karir PNS. Kita butuh agen yang memang harus PNS, kita juga butuh hakim yang PNS, jaksa dan sebagainya, dan tenaga-tenaga lain barangkali yang harus kita lihat. Kabar gembira buat teman-teman yang menunggu formasi CPNS 2023 dibuka, tenaga honorer bisa diangkat jadi ASN. Tentunya menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh para tenaga honorer. Karena sebelumnya tenaga honorer ini kabarnya akan mulai ditiadakan untuk tahun depan di dalam pemerintah. Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN, namun ternyata tidak semua tenaga honorer dapat mengikuti pendaftaran CPNS 2023 untuk diangkat menjadi ASN. Tahapan yang harus dilalui tenaga honorer diangkat jadi ASN yaitu satu, seleksi administrasi, yang kedua integritas, yang ketiga disiplin, yang keempat kesehatan dan kompetensi. Tahapan seleksi di atas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan berlaku bagi tenaga honorer diangkat jadi ASN atau P3K. Selain itu, tenaga honorer tersebut harus menjawab berbagai pertanyaan dari tim koordinasi tingkat nasional yang akan diberikan pertanyaan seputar pengetahuan tata pemerintahan. Kabarnya tenaga honorer dengan masa kerja yang lebih lama akan diprioritaskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Itulah sekilas informasi guys yang mungkin bermanfaat. Mohon komen, like, share, and subscribe.